sisa aksi pencurian 3 sepeda motor dalam satu malam di Kabupaten Cianjur terekam CCTV. Bahkan selain motor, para pelaku terlebih dahulu mencuri 5 liter BBM di salah satu warung penjual BBM. Beginilah aksi pelaku yang berjumlah 3 orang saat menjalankan aksinya mencuri sepeda motor warga yang terekam CCTV milik salah satu warga pada Rabu dini hari di Kampung Karangpawitan, Desa Pawitan, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang memakai jaket warna dan menggunakan penutup kepala serta masker tersebut dengan leluasa mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Pada waktu yang bersamaan sebelumnya, para pelaku mencuri 5 liter BBM di salah satu warung penjual BBM eceran. Aksi para pelaku tersebut ternyata tidak hanya di satu rumah saja. Dalam satu malam, 3 unit sepeda motor secara bersamaan juga hilang. Menurut salah satu korban, kejadian tersebut diketahui saat dirinya akan memakai motor, namun tidak terlihat di halaman rumah. Korban kemudian melihat di kamera pengawas yang terpasang di pinggir rumah, ternyata motor sudah hilang. Saat akan menanyakan kepada tetangganya, ternyata tetangga sekitar korban juga mengalami hal yang sama. Sementara itu, unit reskrim Polsek Cidaun sudah menerima laporan dari para korban. Pihak kepolisian juga sedang menyelidiki para pelaku dari rekaman CCTV. Dan saat ini kasus curanmor tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Bahwa kita sudah menerima laporan ya, dari warga masyarakat yang sudah melaporkan perkaranya 2 orang ya, tentang terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2. Ya. Nah, untuk penyelidikannya, kita akan nanti kerjasama dengan Polres Cianjur karena ini terekam ya oleh CCTV. Heri Setiawan, Bandung TV.